Baik, terima kasih rakan tugas kita Muammar dan Nur Hayatul di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan lagi. Jadi bagaimana perkabaran anda? Kita harapkan semoga rakan sentiasa dalam keadaan sihat dan mudah-mudahan apapun perancangan anda pada hari ini, terutama bagi anda yang mungkin ada temu janji ataupun sebarang perjanjian, semoga apapun urusan anda pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Jadi baiklah, kita kongsikan dulu. Itu pada 2 bulan Mei 2019 ini nanti akan diadakan ceramah motivasi keibubapaan yang akan bermula pada pukul 7.30 pagi bertempat di Jam Lalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar. Jadi apa kata kepada ibu bapa ataupun penjaga khususnya adalah dialukan tu sama-sama hadir bagi mendengarkan apakah antara ceramah ataupun intipati yang akan diadakan di sepanjang ceramah motivasi keibubapaan yang akan diadakan sekali lagi pada 2 bulan Mei 2019 ini. Jadi kita terus saja dulu beralih menyaksikan bahan yang telah pun kita sediakan pada pagi ini, iaitu program Duta Kegiatan Fizikal. Kita saksikan. Program Duta Kegiatan Fizikal merupakan strategi peringkat masyarakat yang kos-efektif dalam mengubah suai amalan cara hidup sehat dan menggalakkan pembaikan di dalam kesihatan melalui pencegahan dan pengawalan serta promosi kesihatan. Bagi daerah Temburong, seorang duta kegiatan fizikal telah dilantik yang bertujuan untuk memperkasa individu dan masyarakat setempat mengamalkan dan memudayakan amalan cara hidup sehat secara berterusan melalui program atau aktiviti promosi kesihatan yang bersesuaian. Okey, sebelum saya ingin menerangkan mengenai Duta Kegiatan Fizikal, saya ingin menerangkan dululah apa maksud kegiatan fizikal ini. Kegiatan fizikal ini bukan saja nyorang senaman aerobik, tetapi kegiatan fizikal ialah nyorang menggunakan muscle-muscle yang ada di badan tanian ini. Jadinya kegiatan fizikal ini boleh juga termasuk dengan berjalan kaki, bukan saja senaman aerobik itulah. Nyorang main bola, bermain netball, apa tu juga orang swimming apa tu dikatakan kegiatan fizikal. Tetapi apa yang kalau dari segi kesihatan demi kebaikan ialah perlu melakukan kegiatan fizikal yang secara sederhana. Orang bukan jua ringan, tetapi kalau orang berhabis satu melakukan kegiatan fizikal itu boleh jua lah. Tetapi kalau secara sederhana itulah yang kami orang at least lah yang sekurang-kurangnya melakukan kegiatan fizikal sederhana. Dan melakukan kegiatan fizikal sederhana ini termasuk ialah orang membersihkan rumah, terutama sekali kan hampir puasa raya ni. Yang kedua, menyuci kereta, berjalan kaki, bermain bola patu adalah kegiatan fizikal secara sederhana. Jadinya kalau bagi kanak-kanak atau remaja, digalakkan orang 60 minit setiap hari. Kalau dewasa ialah 30 minit 5 kali sehari. Jadinya kanak-kanak adalah perlu melakukan kegiatan fizikal lebih kerap daripada dewasa. Dan berbalik kepada soalan Anur Puan Naha tadi mengenai Duta Kegiatan Fizikal. Duta Kegiatan Fizikal ini ialah satu program yang baru dijalankan di Pusat Promosi Kesihatan pada tahun ini. Bulan 1 baru bermula. Jadinya cara pemilihan Duta Kegiatan Fizikal ini, kami memilih dari orang-orang yang terpilih dari beberapa buah kementerian lah. Dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dari Kementerian Kesihatan, dari Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Hal Ehwal Agama lah. Jadinya mereka memilih orang-orang yang tertentu lah, orang dapat diharap lah yang dapat menjalankan aktiviti kegiatan fizikal ini, acaranya secara besar-besaran lah. Bukan pula besar-besaran sampai orang 500-600 orang, tapi sekurang-kurangnya orang macam ada 100-200 orang lah. Jadinya Duta Kegiatan Fizikal ini perlu menjalankan dua acara pada satu tahun ini yang berkaitan dengan kegiatan fizikal. Jadinya Duta Kegiatan Fizikal ini
pernah menjalankan bengkel, kami mengadakan bengkel di Pusat Promosi Kesihatan pada bulan Februari. Jadinya orang mengikutilah bengkelan ini. Di sana Kak diajar macam mana untuk mengadakan acara kegiatan fizikal. Jadinya orang diajar macam mana untuk membuat kertas kerja, macam mana untuk penyorang berinteraksi dengan komuniti-komuniti yang tertentulah. Di sanalah Duta Kegiatan Fizikal orang mendapat ilmu lah mengenai kegiatan fizikal ini. Dengan adanya lantikan duta ini, ianya diharap akan dapat menjadi pemangkin bagi program dan aktiviti yang berkaitan dengan program mempromosi amalan cara hidup sehat bersama agensi-agensi yang berkenaan bagi sama-sama mengurangkan kadar penyakit tidak berjangkit di negara ini, sekaligus merealisasikan wawasan negara 2035 dalam meningkatkan kualiti kehidupan dalam kalangan rakyat negara Brunei Darussalam dan seterusnya mendukung visi Kementerian Kesihatan, iaitu bersama ke arah warga sihat.